Srimunah nggih. Bu, kalau boleh tahu sampean beli apa ini, Bu? Blender. Ah. Sampean beli blender ya, Bu? Iya. Sampean beli di TikTok ah? Iya. Yang promo-promo itu ah, Bu. Itu penipuan ya, Bu. Oh, iya, makanya aku udah nebak sih ini. Ini pasti kasus penipuan. Banyak kasus kayak gini. Jadi, sampean beli blender, dua-duanya blender ya, Bu? Blender. Nah, itu promo yang lagi nipu banyak, Bu. Jadi bukan cuma sampean tok, di tempat lain banyak ya. Jadi Ibu kan beli blender. Iya. Blender sudah apa namanya harganya kalau enggak salah 40 sampai 60-an ya. 47 sama 49. Kan memang sudah satu pas sih. Iya. Itu promo memang promo dicantumin di TikTok. Iya. Promo-promo blender harga murah. Tapi jatuhnya kayak gini, Bu. Ini penipuan. Jadi nanti cancel aja. Soalnya ini penipuan. Ini ngincer-ngincer pas ibu enggak ada, nanti dibayari sama anaknya gitu-gitu loh. Contoh ya, kejadian ini pas ibu enggak ada. Ini ibu nitip uang sama anaknya, anaknya dibayarin. Jadi seolah-olah terbeli. Tapi paketnya enggak ada, Bu. Ini paketnya ini isinya paling coba ibu pegang wis. Bubble wrap, Bu. Masa blender ukurannya segini. Bu. Ya wis. Ini nanti saya retur, habis ini saya minta foto JPS, Bu. Pegang tak foto, Bu ya. Untuk ini nanti saya retur. Nanti saya foto, Bu. Foto untuk bukti retur biar bisa dikembalikan. Sampean megang, Bu, hadap ke depan. Ini ya, Bu. Ngapunten. Jadi memang ngincer pas ibu enggak ada di rumah. Nanti uangnya dititipin anaknya atau karyawannya. Untungnya kok ngeh, saya enggak mungkin lah pakai blender segini itu, Bu. Bisa hadap sini, guys. Oke. Guys. Guys. Kedepannya lebih hati-hati lagi, yeah. Sama cek dulu tokonya, komennya, reviewnya, kan saya udah langganan kesini, yeah. Gak enak kalau sampai ibu kena tipu, yeah. Ya, Bu ya, nggih, monggo nggih, Bu, nggih. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.